Ricardo Horta resmi bergabung dengan Arema FC. Pemain berpaspor Portugal ini berupaya beradaptasi dengan iklim panas di Indonesia. Pemain bernama lengkap Ricardo Horta optimis dirinya tak bakal kesulitan beradaptasi. Hal itu dikarenakan ada beberapa orang asal Portugal di tim Singo Edan, yakni pelatih Arema FC Eduardo Almeida dan kiper Adilson Maringa. Horta menjelaskan bahwa aspek cuaca menjadi yang paling berat dalam hal adaptasi. Dia menjelaskan bahwa di Indonesia lebih panas daripada di Portugal. Salah satu kesulitan yang saya lihat di sini lebih panas dari Portugal. Tapi saya akan mencoba beradaptasi dan bermain semaksimal mungkin, kata Ricardo Horta saat konferensi pers di kantor Arema FC Jalan Ngejen Panjaitan, Kota Malang, Senin 11 Juni 2022. Sudah ada coach Eduardo dan Maringa untuk membantu saya adaptasi dan memberikan yang terbaik untuk klub ini. Pemain berusia 27 tahun itu menambahkan, Eduardo Almeida bakal berusaha membantu Horta cepat menyesuaikan diri di tempat baru. Keuntungan Horta saat ini adalah punya pelatih dari asal negara yang sama sehingga tak ada hambatan dalam komunikasi. Bagi saya soal adaptasi adalah menyesuaikan diri ketika di klub tertentu yang memudahkan adaptasi karena saya dan Ricardo Horta punya bahasa sama. Jadi komunikasi mudah, ungkap Eduardo terpisah. Eduardo percaya bahwa Ricardo Horta bisa cepat beradaptasi dengan iklim tropis Indonesia. Pelatih berusia 43 tahun ini juga percaya bahwa dukungan secara tim bisa mempercepat Horta menyatu dengan lingkungan baru. Bagi saya tidak akan kesusahan, bagi seorang pemain adaptasi itu soal cuaca dan makanan, tapi karena selalu bertemu setiap latihan. Maka itu akan mempercepat semua proses adaptasi ketika dia siap bermain ya akan dimainkan, kalau tidak ya tidak, Eduardo menjelaskan. Bergabungnya Ricardo Horta memperkuat lini serang Arema FC diumumkan langsung oleh manajer tim. Ricardo Horta merupakan rekrutan pemain asing terakhir bagi Arema FC musim ini. Ricardo Horta seorang pesepak bola yang lahir pada 15 September 1994 di kota pesisir Sobreda, Portugal. Ricardo Horta aktif di media sosial dengan akun Instagram @ricardohorta21. Baik di tim nasional, timnas, dan klub, Ricardo Horta biasa bermain di posisi winger kanan. Sementara di SC Braga, Ricardo Horta mengenakan nomor punggung 21. Karir juniornya Ricardo Horta dimulai ketika dia menimba ilmu di Akademi Bola Ginásio Choroyos. Ricardo Horta lalu pindah ke Akademi Benfica dan berakhir di Vitória Setúbal. Ricardo Horta memulai karir seniornya ketika bergabung bersama tim senior Vitória Setúbal pada tahun 2013 hingga 2014. Bersama tim ini ia bermain sebanyak 34 kali dan mencetak gol 7 kali. Kemudian Ricardo Horta mencoba peruntungan di Spanyol dengan bergabung bersama Malaga. Tiga musim bersama Malaga, ia hanya membuat 48 penampilan di Liga.